liridha illah wa li syafaati rasulillah wa ala ma nabi salafun salih jarakum Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ومن نعمره ومن utai sapa wonge nu'ammirhu kang paring umur ingsun hu ing man barang siapa yang aku beri umur nunakis mongko mbalekake sapa ingsun hu ing man fil khalqi ing dalem kawitane kedadean. Barang siapa yang aku beri umur, maka aku akan mengembalikan pada permulaannya di mana ia terciptakan. Qara'ah maca sapa Imam sapa Hamzah tu sapa Imam Hamzah wa Asim lan Imam Asim bit tasdid kelawan nganggo tasdid. Nu'ammirhu nunak kesu. Wa qara'a lan maca sapa lakhuruna sapa sakliyane Imam Hamzah lan Imam Asim bi fathin nuni kelawan winaca fathain nun. Wa man al ula. Kang pertama, wa man ora nu'ammir tapi na'muruhu. Dadi kadang-kadang nek sampean pamane ana wong maca surat Yasin yang sebagaimana kita membacanya waman nu'ammir hununakisu fil khalq afala yaqilun. Data suatu saat kerungu waman na'muruhu ya jok kaget bab ngurus kok swalah no gue geran ora karo-karuan ora ngerti pojoke. Bab ada yang memang mengatakan dibaca fathah nune ku ya ono waman na'muruhu ono. Wa fa wa qara'a lan maca sapa lakhuruna sapa liyane Imam Hamzah lan Imam Asim bi fathin nuni kelawan winaca fathain nun al ula kang kawitan wa sukuni saniati lan sukune huruf kang nomor loro paning ain wa dhammil kafi lan dhammai kaf dadi wa man amirun nangkusuhu nangkusuhu mukhaffafan kang den entengaken saka tasjid ay nurae narudu tegese balekake sapa man sapa ingsun hu ing man ila ardhalil umuri maring luweh asor-asore umur yusbihu kang nyirupane sapa man asobia ing bocah cilik kama fi awalil khalqi kaya barang kang tetep ing dalem kawitane kedadian. Dadi barang siapa yang aku beri umur panjang, maka aku akan mengembalikan sebagaimana aku menciptakan permulaannya. Artinya be wong ku nek semakin tua, semakin dia akan kembali sebagaimana awalnya. Jadi kayak cah cilik. Jadi ya kadang-kadang pikun bereng. Nah pikun ya hukumnya wis kayak cah cilik ngono iku. Aina rudu tegese balekake sapa ingsun hu ing man ila ardhalil umuri maring luweh asor-asore perkara umur yusbihu kang nyerupani sapa man asobia ing bocah cilik kama fi awalil khalqi kama kaya barang fi awalil khalqi kang tetep ing dalem kawitane kedadian. Aina dhaifu tegese gawe apes sapa ingsun Allah jawarihahu ing pira-pira anggotane man ba'da kuwati ing dalem sause kekuatane jawareh. Jadi wong niku semakin kawitane digawe ku ya lemah, cah cilik, urung iso apa-apa. Isine mau nangis, melek ngono tok wae. Terus beranjak dewasa, tambah umur. Semakin banyak tambah umur, akhirnya kuat. Tambah umure akhirnya dibalik no maneh nok gone kawitane. Wa narudu lan balekake sapa ingsun ha ing jawareh. Wanang kusulan nyudo sapa ingsun ha ing jawareh anggota badan mau. Ba'da ziyadatiha ing dalem sause tambahi jawareh. Dadi semakin hari
semakin tua, semakin lemah, semakin asor, semakin rendah. Lah itu kedadeane manusa. Afala taqilun ana toh ora padha gelem angen-angen sapa kufar. Nah, hal yang sedemikian itu kudu mestine menjadi angen-angene wong. Lah wong iku lho sak pira toh kekuatane. Nek lagi kuwate sajaane kaya-kaya oh. Yakni ngersake sapa Allah afala yaktabiruna ana toh ora padha gawe ngalap contoh sapa kufar. Wa ya'lamun lan ora padha ngerti sapa kufar, ora ngerti yen annallazi. Teman sedune zat qodaro kang kuwasa sapa allazi ala tasarrufi ing ngatasi ngerubah fi akhwalil insani ing dalem pira-pira tingkae manusa. Yakdiru iku kuwasa sapa allazi alal ba'si ing ngatasi nangekaken ba'dal mauti ing dalem sause mati. Dadi ngene iki mestinya harus menjadi satu pembelajaran. Dadi angen-angen Pak, wong aku ora maca surat Yasin ora roh aku ngono-ngono iku. Lho ora maca Yasin sampean kan bisa melihat dalam dunia nyata. Sampean nangen-nangen bocah iku kaitane cilik, terus tumbuh gede, engko remaja, dewasa. Mes dewasa pe apa? Ya balik neh. Balik neh akhirnya ya mati. Lho ini mestinya menjadi satu pembelajaran di mana Allah itu adalah zat yang sangat mampu, sangat kuasa untuk mengembalikan nanti setelah dia mati. Lah dikembalikannya nanti setelah dia mati terus ditangin namanya kagak apa ya, untuk mempertanggungjawabkan ketika dia menjalani proses seperti tadi itu. Jadi apa yang kita lakukan dari sesuatu itu ada konsekuensinya nih. Apik ya bakal diwales apik, elek bakal diwales. Bab gak kadang-kadang wong kafir itu ndek pemikiran ah urip ya sing iki. Mati ya wis ora ana urusan, mati wis mati gak ono. Ndak. Malah justru kematian adalah awal dari segalanya. Karena apa? Setelah kematian tidak ada kematian lagi. Jadi urip sak lawas-lawase lawas. Mulane kematian itu adalah awal dari segalanya dan sesudah kematian itu adalah sesuatu yang sangat panjang, tidak ada habisnya. Imam Syafi'i dawuhaken al mautu azimun, mati iku perkara sing agung. Dadi bukan sesuatu yang sepele, sesuatu yang sangat berat, agung banget. Keagungannya ya ora kok sekedar ya mbah lorone, ya mbah apane, pekewe mati luar biasa. Wa ma ba'daha dan setelah kematian a'zamu minhu, lebih agung dari sebuah kematian. Artinya wis gak ono lerene. Dadi nek mati nek kok kira-kira enak, kok bare mati ya enake malah luweh nemen enak tinimbang sekedar napa? Mati. Mati nek kok lara, rekoso kok suul khatimah naudzubillah. Oh bare ya malah luweh nemen larane. Kala dawuh sapa ba'dhum sapa sebagiane ulama, al muradu te kang den karepaken minan naksi saking dawuh naksi. Nunakizu iku zahabul maksiati iku ilange iku zahabul maksiati iku ilange walese dosane maksiat. Yakni ngersake sapa Allah idza kana ing dalem nalikane ana sapa mukminu sapa mukmin syaikhon iku dadak wong tuwa. Rufi'a mongko den ilangaken apa alqalamu apa pesten andhu saking wong tuwa mau. Falayuk tabu mongko ora den catet apa min sayyiatihi apa pira-pira ngamal eleke seh. Oleh ora dicatet ngamal eleke muka malayuk tabu kaya oleh ora den catet min sayyiati sobi sang apa pira-pira ngamal eleke bocah cilik. Kama ruya kama kaya keterangan ruya kang den riwayataken apa ma fil hadis ing dalam hadis al-Qudsi. Asyaibu utawi wong utawi uan, uban iki lho Pak, uane rambut. Iku nuri iku nur ingsun, cahaya ingsun. Wa ana khali uta ingsun iku astahi iku wirang sapa ingsun Allah. An ukhrika ing yen to ngobong sapa ingsun nuri ing cahaya ingsun ta obong binari kelawan geni ingsun. Wa ma allamnahu syi'ra wa ma yambagilah. In huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Wa ma'allamna ora muru'i sapa ingsun Allah
hu ing Muhammad as-syi'ra ing syi'ir. Aku tidak memberikan satu pengetahuan sedikit pun terhadap Muhammad akan syair. Sababu nuzuli hadil ayat. Jadi apa yang dikatakan Nabi itu tidak ada, sing jenenge syair itu tidak ada. No ayat liyo disebut no wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi tidak ada satu pun yang keluar dari ucapan Kanjeng Nabi sesuatu yang nganggur kecuali wahyu yang diwahyukan. Jadi ora ono apa yang dikatakan Nabi itu sebuah syair ndak. Sababu nuzuli hadil ayat utai sebabe temurine ikilah ayat. Alama ing atase perkara kala kang dawuhake sepal Kalabi sapa Imam Kalabi. Menurut Imam Kalabi sebabnya temurunnya ayat ini iku annaku faro temen sedene wong kafir annaku faro makata. Temen sedene wong kafir Mekah kalu iku padha ngucap sapa kafir Mekah ngucap ngene anna Muhammadan alaihi salatu wasalam syairun. Inna Muhammadan yang teman sendiri Gusti Kanjeng Nabi Muhammad alaihi ku ngatasi Kanjeng Nabi as-salatu ta'i rahmat ta'di masalam keselamatan. Syairun iku tukang syair. Jadi karena melihat keindahan daripada apa yang diucapkan dari Al-Quran iku enak. Jadi wapi. Kata-katanya sastra, kata-katanya baligh, kata-katanya penuh dengan makna. Niki Quran. Maka ketika orang kafir Mekah itu mendengar Quran dengan keindahannya, terus dia mengatakan, oh Muhammad tukang syair. Sebab Abu Dzarin Al-Ghifari, Abu Dzarin Al-Ghifari, Abu Dzarin ini sahabat Kanjeng Nabi. Ketika dia sebelum masuk Islam, jenenge Abu Dzarin Al-Ghifari ini jenenge desa pak. Desa yang dimana satu desa itu sing akeh rampok. Lagi Fari itu panggonane antarane Mekah karo Palestina. Pokoknya nek wong Mekah akan melakukan perjalanan ke Palestina mesti kudu lewat Fari. Nah, sak kampung niku rampok roto-roto. Tapi di dalam situ ada seorang yang ahli dalam sastra. Jenenge dulure Abu Dzarin Al-Ghifari. Jadi adike Abu Dzarin Al-Ghifari iki dia mampu menilai kata-kata ini kata-kata manusia atau kata-kata Tuhan. Dia ini mampu, saking ahlinya dalam bidang sastra. Terus suatu saat Abu Dzarin Al-Ghifari ini kerungu. Nek ono uang nok Mekah diangkat dadi nabi, dia mendapati wahyu berupa Al-Quran dari Allah dengan kata-kata yang indah. Mulane mukjizat itu diturunkan sesuai dengan kondisi masyarakatnya saat itu. Jadi Raja Nabi Musa iku mukjizate sing paling agung rupa tongkat sing ditutuk iso dadi ula. Jadi kaya sihir. Mergo napa pada saat itu orang-orang Mesir senengane sihir. Jadi terus diturunno niku. Jadi sesuai. Lah wong Mekah niki ketika Kanjeng Nabi diutus menjadi nabi senengane sastra. Jadi kata-katanya selalu baligh mengandung makna yang besar sekali. Makanya sehingga ketika Kanjeng Nabi ku selalu mengucapkan wahyu dari Allah rupanya Al-Quran selalu dikatakan oh, Muhammad syair, tukang syair, ahli syair. Lah Abu Dzarin Al-Ghifari ini kerungu. Nok Mekah itu onok wong ahli anu kata-katanya enak. Nek jerene wahyu. Songko Allah. Sakbadiran Abu Dzarin Al-Ghifari kondon adik-adik. Kowe kan ahli dalam sastra. Mampu membedakan kata-kata Tuhan dan kata-kata selain Tuhan. Coba golei nok Mekah. Jerene ana wong jenenge Muhammad. Dia mengaku menjadi nabi. Dia mendapatkan wahyu rupane Quran. Dajjal bener. Apa yang dia katakan Quranku memang betul dari Tuhan apa memang dari dia sendiri? Akhirnya adik Abu Dzarin Al-Ghifari ini budal teng Mekah nyelidiki. Akhirnya bareng ketemu Nabi Muhammad, dia minta satu ayat, dua ayat saja untuk dibacakan. Akhirnya adiknya bisa menyimpulkan, oh ini betul-betul kata-kata nopo Tuhan, bukan kata-kata sembarangan. Ini mesti dari wahyu. Akhirnya adik ini mulai teng Ghifari.
Begitu dia pulang, kondono kakek, betul kak, saya menemui dia adalah nabi betul. Karena apa yang dia katakan memang betul-betul kata-kata Tuhan, bukan kata-kata manusia. Orang kok manusia singgawi. Akhirnya Abu Dharin Al-Ghifari, anu pak, kepengen membuktikan. Terus ini, nopo? Nggak sanggup perbekalan, budal moro Mekah, ingin mencari yang namanya Muhammad. Kalau memang nanti betul sebagaimana apa yang dikatakan oleh adik saya bahwa dia memiliki kata-kata yang disampaikan dari Allah, saya masuk iman, saya mau iman. Budal, gue bekal rongulan. Nok Mekah niku dia ndak tanya. Karena pada saat itu memang Kanjeng Nabi pun perjuangannya dalam keadaan siri, masih rahasia. Jadilah kayak dari pintu ke pintu, dari saudara ke saudara, dari family ke family. Nek jenggleh, nek diketok-ketok ono, wah perang. Kanjeng Nabi dibunuh mesti. Akhirnya Abu Dharin Al-Ghifari datang di kota Mekah, dia ndak tanya. Dia masuk ke masjid nonggone Ka'bah. Nonggone Ka'bah meneng wae pokoke kepengin sak roh-roh dhewe ora petakok. Ndelalah sampai rong wulan gak metukno dene. Ya gak roh. Padahal bekale hanya 2 bulan. Setelah 2 bulan habis bekalnya. Dene ora mulai senajan bekale entek. Dek ini nok ngono sampai 2 bulan lagi baru ketemu karo Kanjeng Nabi. Nah, dalam 2 bulan itu dene ora mangan blas, ora mangan pan. Hanya minum air zam-zam. Jadi rong wulan itu juga mangan blas ketiplas tapi hanya minum. Makanya banyu zam-zam itu karek sampean niati nih. Sampean niati dadi mangan, sampean niati mangan ya dadi mangan. Mbok niati ngilmu ya dadi ngilmu. Mulane nek ngombe banyu zam-zam sok glaglok-glaglok koyo ngombe ana perapatan-perapatan ngene iku. Mergo napa zam-zam iki niku nek kaya tombo ya dadi tombo. Niki pancen. Akhirnya bareng entuk rong wulan maneh 2 bulan kemudian Sayyidina Ali yang berso. Wong iki kok anggere kok nok kene iki lho lah opo. Akhirnya takoki kenalan mbek Sayyidina Ali. Pak, sampean iku wong ndi? Saya dari Ghifari, Pak. Siapa nama kamu? Abu Dharin. Lah kuwi nok kene tak was-wasi kok manggon kene iku ape opo? Golek opo kowe? Terus dene cerita, saya ingin bertemu namanya Muhammad dan saya ingin mendengar langsung apa yang dia katakan memang betul dari Tuhan, maka saya akan iman. Sampean nek kepengin roh tak dudukno. Tak dudukno. Wis ke ngetutno aku wae ngguriku. Ora sak dudukno kok to. Engko nek aku mandek berarti aku nok ngarepe lawangi omae. Lah iku omae. Terus akhirnya dia ngetutno mburine. Begitu Sayyidina Ali mandek, nek iku dudukno lawangi daleme Kanjeng Nabi, terus akhirnya Sayyidina Ali terus dene menggo. Setelah dia masuk minta kepada Nabi untuk dibacakan satu ayat dua ayat ingin membuktikan betulkah itu adalah wahyu dari Allah. Setelah itu dia masuk dituacana satu ayat dua ayat akhirnya dini iman. Nane wong niku sak bingung bingunge bingung nek gelem maca Quran wis mesti ora bingunge. Lah Quran niku sifaul linnas dadi kanggo napa Tom? Tombo, jadi tombo hati itu ya Quran itu. Tombo hati kok budek hati ini melaku-melaku, mulai malah bingung. Akhirnya begitu dia masuk iman, dia turi karo Kanjeng Nabi dawuhi, wes setelah kamu keluar dari rumahku, kue ojo mampir no endi-endi. Kue mulia no Ghifari, kue berjuang no kono ngajak o iman untuk menjadi orang yang beriman. Wes, nggih Kanjeng Nabi. Mulai metu saka Kanjeng Nabi mergo saking senenge oleh hidayah. Dia ndak pulang. Padahal Kanjeng Nabi ngongkon mulai. Dia naik di atas Ka'bah. Ngewembor muni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wong kafir Mekah langsung geruduk, Pak. Wong pada saat itu masih dalam keadaan sir oleh Kanjeng Nabi oleh berjuang rahasia-rahasianan. Lho wong iki tak munggah Ka'bah gembor-gembor saha lang sudah huan temi kong isor bahuan rong itu gayep remek buarang dikepui urung sampai mati konangan Sayyidina Ali dipisah. Anda tahu siapa yang Anda pukuli ini? Sing mbok ploro iku sapa kon gak ngerti ta? Iki mono wong Ghifari. Ghifari iku kabilah desa sing setiap orang Mekah mau ke Palestina pasti lewat sini. Gak ono dalan kene.
nek kerungu wong Ghifari dipendungi karo wong Mekah, titeni wong Mekah nek liwat Ghifari mati kabeh kira-kira. Akhirnya dilereni, Pak. Dilereni mergo pancen remek, terus dirumat karo Sayyidina Ali. Bareng-bareng dirumat Sayyidina Ali sampai mari dikarani, Pak, sampean ya. Nek bar kok kene ojo mampir ndi-ndi. Langsung mulia nek kepengin sing luweh apik berjuang ana ngene apa Ghifa. Dadak gak trimo. Bar kok ngene Sayyidina Ali mari munggah meneh nenggone Ka'bah syahadat meneh. Oh, pancen wong Ghifari niki subhanallah. Mulane Abu Dharin Al-Ghifari niki orangnya subhanallah, Pak. Idealisnya luar biasa. Dia sedikit pun tidak goyah dengan apa yang terjadi dalam napa kehidupane. Mulane kapundhute Sayyidina Abu Dharin Al-Ghifari niki anu, Pak. Ketika zamane Sayyidina Khalifah Sayyidina Utsman. Pada zamane Sayyidina Utsman jadi khalifah, piyambakipun niku urip teng Palestina. Dia di Palestina pada saat itu gubernurnya jenenge Sayyidina Sahabat Muawiyah. Sinten Sahabat Muawiyah. Dia tidak begitu srek dengan kepemimpinan Sahabat Muawiyah. Mergo napa? Dia melihatnya hidup kehidupan gubernur terlalu glamor. Akhirnya dia setiap hari mengkritisi. Kritis, setiap hari demo. Begitu wong bendino di demo Muawiyah, wah iki ngerepoti jalannya pemerintahan saya ini. Bendino demo terus. Dadi demo iku ora kok saiki tok, Pak. Dadi zaman biyen wis akeh. Akhirnya Muawiyah punya angen-angen, wah mungkin Abu Dharin Al-Ghifari ini rumangsa gak oleh bagian. Akhirnya dikirimi duit sak kantong emas karo Muawiyah. Dikirim Abu Dharin Al-Ghifari ben ono apa? Ben gak demo. Isuk dikirimi awan duwe dibagekno sore entek isuk demo meneh. Lho ngi kok isek demo wae wong iki. Terus ditakoki iki parani ngono wong duwe wis ditompo kok isek demo wae. Terus dia ditanya, tak sekeping pun emas yang engkau berikan padaku yang tersisa di rumahku. Dak gelem dene memang idealis ora kok mudah larut dengan kelingkungan ndak. Sampai akhirnya sedikit pun dia tidak ambil. Wis dibagekno karo napa wong pikir. Akhire gak serantan Sahabat Muawiyah niki. Akhire dibalekno meneh teng Madinah. Dikembalikan ke Madinah karena memang di Palestina ini ditugasno karo Sayyidina Utsman. Akhire dibalekno teng kene Madinah. Begitu di Madinah demone malah nemen. Akhire dia dibuang, diasingkan. Nang endi? Kayak Pak Karno mbiyen diasingkan teng pundi digul to ini. Akhirnya Abu Dharin Al-Ghifari ini diasingkan nggone satu padang pasir agar tidak napa ngerepoti jalannya sebuah kepemerintahan. Niki sampai dia meninggal pun napa? Dia orang yang tegar dengan prinsipnya. Sebab suatu saat dia pernah berkumpul 7 orang karo Kanjeng Nabi. Waktu itu Kanjeng Nabi dawuh, somben di antara 7 orang ini ada yang matinya tidak memiliki apa-apa. Gak di bawah belas. Bahkan sampai kain kafannya saja tidak cukup untuk menutupi aurate. Nanti dia bisa menutupi aurate dengan kain kafannya ketika ada gerombolan musafir yang lewat, itu baru ada. Dan dia matinya di tengah padang pasir. Dene setuwenang wae, bareng wis karek sepuhe, dene hidup diasingkan oleh Sayyidina Utsman nggone padang pasir karo anake, dene kondo karo anake. Cung, kancaku sing eko isek ta ora, Cung? Ampun kapundhut, Pak. Sing eko isek ta ora? Ampun kapundhut. Sing eko isek ora? Sampai orang 7 tadi disebutkan wis mati kabeh, terus dene kondo nang anake, Cung, sok ben matiku iku kuwe ora duwe kafanku. Kafane kanggo aku kowe ora duwe. Mengko saking pikire. Dan dia tidak napa gak goyah sithik pun. Dia tegar, dadi ora kok ngersula, ora kok sambat ndak. Tetap dalam keadaan semula yaiku dengan idealismenya yang kuat. Padha Cung, sok ben kowe nek aku mati karek aku tok. Kancaku sing pitu sing tak sebut wis mati kabeh berarti aku sok ben matiku nang ngene padang pasir, nang ngene di tempat di mana
kamu tidak mendapatkan kain kafan saya. Kamu akan mendapatkan kain kafan saya nanti ketika ada orang lewat, seorang musafir lewat, iku takoi. Di antara orang-orang yang lewat ini adakah di antaranya yang tidak menjadi pejabat? Engko nek sing gak pejabat takoi, mintakan bajunya untuk kain kafan saya. Akhirnya tenan, Pak. Akhirnya begitu menjelang ajal, anaknya yo wangen-angen. Terus lah pada saat itu habis musim haji. Habis bar musim haji, gak mungkin ana wong liwat nang kono, gak mungkin. Lah bapak iki kok kain kafane kok ana wong liwat kene sing di antara gerombolan itu takoki sing gak pejabat. Dadi bingung rene. Begitu bapaknya meninggal ngenteni wong liwat. Mergo kain kafane iku nek ditarik mengisor ndure ketok, ditarik mendhuwur ngisore ketok. Akhirnya ngenteni. Ngenteni wong liwat. Pikirane anake gak mungkin ana wong liwat mergo bar musim haji. Lho kebetulan delalah ada 7 orang lewat di situ, Pak. Dari Dekobilah yang lain, ada cara ya toh, yang dia mau berangkat ke kota Mekah, kata nopo Madinah. Nah, akhirnya di antara bertujuh itu ditanya, bapak, siapa di antara kalian yang tidak menjadi pejabat? Saya. Terus dia minta izin, tolong sesuai dengan apa yang diamanahkan saya dari orang tua saya minta baju Anda untuk kain kafan orang tua saya. Coplok, Pak. Terus akhirnya takok. Lah sapa bapak? Bapak saya adalah Abu Dzarin Al-Ghifari. Sehingga akhirnya orang-orang bertujuh ini tahu, ngerti. Oh, ini sahabatin Nabi. Akhirnya dene dadi sing nyolati, sing rumat jenazah ya mak wong iku tok. Akhir bar disarekno. Terus orang tadi melanjutkan perjalanan ke kota Madinah, dia memberi kabar kepada Sayyidina Utsman bahwa orang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzarin Al-Ghifari napa? Telah meninggal. Nah ini dia masuk Islamnya karena dia tahu bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang menjadikan dia mendapatkan hidayah. Mulanya nek kepengin oleh apa-apa ya Al-Quran iku wae. Sababu nuzuli hadil ayat, utai sebabe temure ikilah ayat. Alama kola Al-Kalabi, ing atase pendapat kang dawake sopi ma Al-Kalabi. Anna kufaro Mekah, teman sedune kafir Mekah, iku kolu podo ngucap sopo kafir Mekah anna Muhammad dan alaih salatu wassalam syair. Jadi ayat ini diturunkan karena memang orang-orang kafir Mekah mengatakan oh, Muhammad itu tukang syair. Mergo napa ya iku mau Quran itu, Quran ini diangen-angen kata-katanya indah, terus tata apa? Tata letak kata-kata bareng sesuai dengan luar biasa indahnya. Termasuk mana Sayyidina Umar. Tadi Sayyidina Umar itu melebuni Islam perkara krungu keindahan daripada Al-Qur. Wa ma yakulu lan orang ngucap sapa kono ma. Wa ma lautai perkara yakulu kang ngucap sapa Muhammad hu ing Quran, hu ing ma iku sirun iku dawuh syair. Jadi orang-orang kafir Mekah selalu mengatakan ah bodoni Muhammad tukang syair. Dan apa yang dikatakan itu adalah syair. Agar fanzala mongko nurunake sapa Allah Allah taala hadil ayah ing ikilah ayat. Jadi ayat ini diturunkan untuk menepis pendapatnya orang-orang kafir Mekah bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad bukanlah karangannya sendiri, bukanlah sebuah syair. Jadi memang betul-betul dari Allah. Mane sampean bayang no jajal ana dawuhe Allah terus sampean waca. Ngono lagi diangen-angen tok ngono lho. Oh iki dawuhe Allah kok. Ora kok kata-katane sapa-sapa. Jadi anna hadil ayah fanjala mongko nurunake sapa Allah Allah taala murul Allah hadil ayat ing ilah ayat oleh diturunno takdziban krana nggorohake krana menolak lahum maring kono mau kufar. Yakni ngersake sapa Allah wa ma anzalna alih asy-syi'ra. Allah ngersano piye sing dimaksud wa ma anzalna ora nurunake sapa ingsun Allah alih ngatasi Muhammad asy-syi'ra ing syair. Jadi aku tidak menurunkan kepada Muhammad sebuah syair ndak. Sekalipun kadang-kadang kata-katanya memang windah sekali. Wa malan barang yaliku kang patut lahu kedue Muhammad apa syiru apa syair apa daud-daud syair. Jadi bukan syair. Li anna syi'ra krana temen sune syair. Laisa iku ora ana apa syair ora ana iku min kalamil mursalin iku setengah saking dawe para utusan. Jadi syair itu tidak termasuk daripada kata-katanya seorang
Rasul. Dadi Rasul iku ora kok terus senengane gawe puisi ngono gak. Saiki kan gak, senengane kan puisi. Sehingga kadang-kadang kita itu lena, wah enak iki puisi, iki dongan-angan, dongan-angan. Luang nangan kok puisi. Yo angan-angan iki yo Quran iku mau. Waruyalan dan ceritakan ani Nabi saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layam talia jaufu ahadakum kaihan khairun min ayam talia syi'ron. Kanjeng Nabi dawuh ngene, layam talia. Yakti utai oleh yento dikebak-kebaki apa jaufu ahadikum. Apa wetenge salah sijine sira kabeh kaihan ing nanah wu. Khairun iku uluweh apik min ayam talia syi'ron tinimbang saking arep ya min ayam talia saking oleh yento dadi kebak apa jauh syi'ron apane syi'ire. Jadi Kanjeng Nabi dawuh ini menerangkan tentang ora apike syair. Jadi lebih baik perutnya seseorang itu dipenuhi dengan nanah daripada dipenuhi dengan syair. Iki ndudono tidak indahnya syair. Wa ruwiyalan dan riwayataken an Nabi saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al haya utai sifat isin was sukutulan sifat meneng syubatani iku minangka cawangan loro, cabang loro. Minal imani tinimbang minal imani saking iman wal bidai lan alane gunem. Wal bayanu utai mertelake gunem iku syubatani dadi kaken ngomong syubatani iku cawangan loro cabang loro minan nifaki saking sifat kemunafikan. Dadi wong iku isin karo meneng iku lah isin karo meneng itu merupakan dua cabang daripada iman dan iman lan alani gunem wal bidai lan alani gunem. Iku dua cabang daripada iman. Dadi wong iku nek iman cabange ketok loro yaiku isin karo napa meneng. Lah wal bidha wal bayanu te alani gunem lan ngomong elek. Mergo ngakeh-akeh ngomong itu adalah dua cabang daripada kemunafikan. Waruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzubillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.